Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Makin di channel Jalan Sapik. Nah teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kita kesehatan, dimurahkan rezeki, serta dilancarkannya segala urusan. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan coba dulu ngasih obat burung merpati yang kemarin ya, yang di video saya yang lalu. Karena untuk hari ini keadaan merpatinya pun matanya tambah parah teman-teman. Matanya terus berair dan sudah bengkak untuk hari ini ya. Seperti yang teman-teman bilang juga di kolom komentar, tolong coba carikan daun sekotot ya. Dan nanti saya akan coba juga nyarikan daun sekotot di persawahan sana, di tempat biasa saya ngarit juga teman-teman. Oke lah, langsung ya kita coba ambilnya, kita coba ambil burungnya dulu di kandang ini ya, saya letakkan di sini juga. Nah ini dia teman-teman, merpatinya ya, merpati yang kemarin yang matanya sakit. Jadi untuk waktu ini pun badannya pun sehat teman-teman, makannya kuat ya. Ini dia matanya makin hari makin agak tambah besar ya. Dan dalamnya ini mungkin nanah ini teman-teman ya. Dan nanti kita akan coba juga akan bersihkan dia dulu ya. Mudah-mudahan nanti ini untuk obat dia yang terakhir ya. Dan mungkin kemarin itu kesalahan juga di obat ya. Saya ngasihnya salep, jadi nggak sembuh-sembuh teman-teman. Nah, ininya matanya tambah bengkak terus di sini. Teman-teman bisa lihat ya. Ini ya teman-teman, matanya tambah bengkak ya terus dan bernanah ya dalamnya ya. Dan kakinya pun teman-teman, kakinya pun tambah parah. Nanti kita akan carikan daun sekotoknya di sawah. Oke lah, langsung ya kita coba obatinya dulu, kita bersihkan dulu luka-lukanya ini dan kita coba nyari daun sekotoknya nanti teman-teman. Ya. Dan ini matanya teman-teman sudah agak mendingan ya, beda dari yang pertama kita bersihkan. Dan mungkin kemarin itu ini agak berdarah semua ya. Jadi untuk waktu ini sudah agak bersih dan mata hitamnya pun dalamnya pun sudah agak kelihatan teman, sudah nampak ya. Sebentar lagi kita akan ke sawah, akan kita carikan dulu obatnya dan nanti kita akan lumur juga obatnya di sini ya, di keliling mata ini dan luka-luka yang lain teman-teman. Dan sekarang kita akan coba juga ke sawah ya bersama Habil. Oke lah, ini kita simpan dulu di kandangnya dan kita akan coba menuju ke sawah. Dan nanti kalau memang dia sudah sembuh ya, kita akan jodohkan dia kembali dengan yang merpati yang di atas ini teman-teman. Dan kemarin merpati ini pernah saya jodohkan juga dengan burung balam ya, burung tekukur. Dan dia petelur, akhirnya telurnya pun nggak mau menetas. Biasanya teman-teman, kita sering menjumpai pohon tersebut ada di sekitaran pinggir-pinggir sawah ini teman-teman. Tapi kali ini kebetulan juga kita perlu daun tersebut ya. Dan daun itu pun jarang kita temukan.
Dan kebetulan juga tadi barusan juga saya ngarit ya teman-teman, ngarit rumput buat pakan sapi juga di rumah. Dan karena nggak hati-hati juga mungkin akhirnya tangan saya pun teriris sabit ya. Ini tangan saya teman-teman sudah berdarah. Dan biasanya teman-teman kami di sini ya, kalau tangan berdarah biasanya obat luka pun kami biasa ngasih daun ini teman-teman. Dan ini pun saya nggak ngerti ya daun apa ya. Kalau kami di sini kami menyebutnya dengan ekor anjing ya teman-teman. Ini bagus juga buat obat luka ya. Nanti kita coba juga kasih daun ini ya buat burung, buat mata burung tersebut. Dan ini kita coba kasihkan aja dulu buat tangan saya yang teriris ya. Dan di sini teman-teman ada yang masang pulut juga, cuma ditinggalkan, sudah lama ditinggalkan. Dan di bawah sini, nah di sini ada dua ekor burung juga ya yang sudah mati. Ini kena pulut ini teman-teman. Dan ini pulutnya nggak dilepas lagi ya setelah dipasangnya. Dan di sini ada tengkek udang ya cekakak. Kasihan burung-burung di sini teman-teman. Ini sudah jadi bangkai teman-teman. Dan satu ekor lagi. Ini burung. Ini burung giri teman-teman. Burung giri. Sudah dipasang. Nggak dilihat-lihat lagi sama orang yang masang ini. Dan kita coba cabut juga dulu nih, kita buang. Oh ya, halo, assalamualaikum. Oke, oke, oke. Assalamualaikum.